Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini Kak Yudi akan mereview 3 Yupi, 3 jenis Yupi ya. Ini Yupi yang terenak yang kakak review. Maaf ya, sebelumnya kakak jarang upload video karena ini banyak acara gitu. Nah, 3 Yupi ini Yupi apa aja ya? Ini ada Yupi Fruit Chocolate Cocktails, kemudian ada Yupi Shake Meal, Milkshake ya. Ini gimana ini isinya ini? Coba kita lihat ya. Wah, ternyata bentuknya seperti apa teman-teman? Seperti botol milkshake. Susu kocok itu loh, susu kocok ya. Jadi ada putihnya, kemudian ada warna pinknya di bawah ya. Wah, gimana ya rasanya ini? Sepertinya manis dan empuk ini. Wah, bisa berdiri ternyata. Keren. Nah, itu warnanya putih dan pink ya. Nah, ini manis banget kayaknya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dari depannya seperti botol ya. Seperti botol yang imut-imut begitu. Namun dari belakangnya tidak seperti botol teman-teman, biasa banget. Nah, dari pinggirnya juga terlihat tidak seperti botol. Wah. Nah, jika dari depannya seperti botol banget loh. Wow. Rasanya gimana ya? Wah, agak pinjit ya. Wah, ternyata empuk teman-teman dan tidak kenyal begitu. Seperti Anda menjadi Iron Man. Ternyata empuk banget teman-teman dan gampang patah begitu. Coba kakak gigit ya. Ternyata rasanya manis banget. Lebih seperti gandosnya kelapa gitu rasanya teman-teman. Wah. Dan ini bisa langsung ditelan teman-teman, nggak perlu dikunyah sampai hancur. Wah, enak sekali loh. Cobain sendiri ya. Wah, ini Yupi Milkshake namanya. Silakan kalau mau beli, beli di toko terdekat, tidak apa-apa teman-teman. Nah, selanjutnya ada Yupi Burger dan Yupi Fruit Cocktails. Nah, yang mana dulu ya, kita hitung ya. Yang mana dulu yang harus kita buka? Kita hitung 1 ya. Kita hitung 1 sampai 10. Yang mana dulu? 1 2 3 ya. 3 4 ya. Yang mana dulu kira-kira? Bingung nih teman-teman. Saranin dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kita buka duluan ini. Yupi Fruit Cocktails. Wah, rasanya gimana ya? Cobain lah. Siapa tahu enak. Nah, warnanya orange gitu teman-teman. Seperti apa ya? Kita buka. Kita keluarkan isinya. Nah, isinya kita keluarkan. Wah, rasanya, wah, warnanya warna oranye ya. Nah, kulitnya kecil banget seperti ini. Nah, seperti buah-buah gitu teman-teman. Nah, ternyata benar teman-teman. Ini seperti buah ya. Seperti buah jambu atau buah jeruk ini. Kalau dilihat dari warnanya, kemungkinan ini buah jeruk, teman-teman. Karena warna menggambarkan rasa. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini seperti buah apa ya? Ya, depannya seperti ini, teman-teman. Ada garisnya begitu, teman-teman.
ada daunnya juga, teman-teman. Wah, kira-kira ini rasa apa ya? Nah, teksturnya kenyal banget, teman-teman. Kita pinjit-pinjit dulu ya. Wah, dipinjit-pinjit ternyata kembali ke seperti semula, teman-teman. Wah. Kita langsung makan ya. Rasanya apa? Wah, ternyata ini rasa jeruk, teman-teman. Manis dan kenyal-kenyal, teman. Mantap, mantap, mantap. Wadidaw. Keren rasanya. Rasanya kecut-kecut ke gimana gitu. Kecut-kecut jeruk gitu, gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah Yupi Burger, teman-teman. Sudah tidak asing dong makanan burger. Nah, Yupi Burger ini adalah Yupi yang dibentuk menjadi seperti makanan hamburger yang ada di McDonald's gitu, teman-teman. Kita keluarkan ya. Wah, ternyata Yupi ini masih disimpan di sebuah wadah seperti wadah jelly, teman-teman. Wow. Seperti ada 3 lapis, teman-teman, dalamnya, teman-teman. Wah. Mirip banget dengan Yupi dengan hamburger, teman-teman. Wow. Sepertinya enak, teman-teman. Ya, ada 3 lapis itu. Langsung aja kita keluarin yuk. Nah, setelah kita keluarkan, inilah penampakannya, teman-teman. Wow. Ada 3 lapis ya. Keren banget. Ada 3 lapis, teman-teman. Kira-kira rasanya apa aja ya? Nah, kita buka satu-satu. Yang di atas ini adalah rotinya. Kemudian yang di bawah ini juga rotinya, teman-teman. Ini dan ini adalah rotinya. Dan yang merah ini adalah tomatnya dan sausnya, teman-teman. Wah, menempel, teman-teman. Nah, ini yang warna hijau ini adalah sayur-sayurnya, teman-teman. Wow. Ada sayurnya juga ternyata, teman-teman. Dan di bawahnya adalah keju, teman-teman. Itu ternyata keju, teman-teman. Wow. Bisa kita tumpuk, teman-teman. Kita tumpuk lagi, teman-teman. Jadi satu, teman-teman. Ini ada 3 lapis yang berbeda, teman-teman. Wow, kenyal-kenyal banget, teman-teman. Wih, rasanya kayak gimana ya? Ini kenyal-kenyal, sangat kenyal-kenyal banget, teman-teman. Rasanya pasti enak nih, teman-teman. Ya, kalau mau makan harus dilapis menjadi 3 lapis begini, teman-teman. Langsung digigit aja. Coba rasanya ya. Wah, rasanya ternyata enak banget, teman-teman. Kenyal-kenyal banget, teman-teman. Teman-teman pasti suka deh. Wah, Yupi Burger memang beda rasanya, teman-teman. Wow. Teman-teman bisa wajib coba nih di rumah. Yupi Burger, teman-teman. Wow. Ini kakak beli di Indomaret, teman-teman. Rasanya enak banget. Wow. Oke, sekian dulu dari kakak. Besok kakak akan mereview Yupi-Yupi yang lain seperti Yupi ini, teman-teman. Wah, rasanya gimana ya? Ada juga Yupi yang seperti ini, teman-teman. Wah, dan masih banyak Yupi-Yupi yang lainnya, teman-teman. Bye-bye.